Ya, teman-teman, di sini saya akan sedikit mereview sebuah game buatan NetEase yang katanya mirip dengan Apex Legend. Kita langsung saja main. Setting dulu sebentar. Sini juga ada banyak heroesnya ya. Tapi baru satu yang saya buka. Ya udah masuk loading. Ini adalah mapnya ya. Ini game bergenre battleground sama kayak MOBA sepertinya, karena di sini ada item yang bisa dibeli seperti helm, armor, atau vest ya. Dan senjata juga bisa di-upgrade level, kayaknya level-levelnya ya. Saya juga baru nyoba tadi sih tutorialnya saja, tapi
Di sini juga kalian hanya bisa mengambil atau loot senjata yang spesialis kalian ya. Jadi kalau senjata yang tidak bukan spesialis gak bisa diambil gitu. Misalnya di sini saya kayak senjata ini dan ini. Dan ini juga bedanya sama Battle Royale lainnya ya. Ini dia naik kapal laut. Dia udah turun dari kapal. Pojok kanan, pojok kiri ada item ya yang bisa dibeli. Juga bisa naik drone. Grafiknya lihat sangat bagus sekali ya. Lihat hasil itu kalau bikin bisa cepet gitu ngeluarin gamenya atau rilis gamenya cepet menurut saya ya. Yang bikin beda lagi yaitu bukan yang bertahan hidup ya, yang menangnya itu yang bisa capture. Nanti aja lihat. Capture apa ya? Kayak turret gitulah. Tapi bisa ada kayak komputernya gitu, ada elektroniknya gitu. Nge-lag lagi. Nah, musuhnya.
Kok nge-lag ya?